Ini posisi roller sedang digulung ke atas. Kita turunin ke bawah. Ini stopper untuk berhenti ngatur tingginya sampai bawah. Kalau seumpama bawahnya nempel lantai, ini tinggal diatur dari kuncian ini. Bapak tinggal tarik, ini dibuka, ininya geser ke atas supaya bawahnya bisa lebih naik lagi. Ini tinggal dilepas seperti ini, pasang lagi. Ini tarik kunci sampai bunyi klok gitu ya. Oke, otomatis ini akan di setting sesuai keinginannya, sesuai lokasi. Jadi cuman ini doang kuncinya untuk nyeting tinggi bawah. Ini posisi roller sedang digulung ke atas. Kita turunin ke bawah. Ini stopper untuk berhenti ngatur tingginya sampai bawah. Kalau seumpama bawahnya nempel lantai, ini tinggal diatur dari kuncian ini. Bapak tinggal tarik, ini dibuka, ininya geser ke atas supaya bawahnya bisa lebih naik lagi. Ini tinggal dilepas seperti ini, pasang lagi. Ini tarik kunci sampai bunyi klok gitu ya. Oke, otomatis ini akan di setting sesuai keinginannya, sesuai lokasi. Jadi cuman ini doang kuncinya untuk nyeting tinggi bawah.